онлайн там тоже можно найти. Напомню, там звуки. Давайте так, я вас буду ожидать здесь через полчаса. Соответственно, если звук у кого-то на вас возникнет, то приходите в нашу смену, либо здесь, либо здесь.6번방입니다. 6번방이라고요? 네? 누가 밖으로 나가라고 했어. 6번방이요. 어머, 안에 있을 거 다 있어. 네? 어머. 해요. 공개 자우스 정상에 올라오고 있습니다. 아, 벌써 정상이야? 다행이다. push into the pain.
Como este na esquina. Thank you.
생각해. Tahu kenapa dinamakan Crazy House? Karena memang bentuk bangunannya yang gila banget. Terdiri dari beberapa lantai
dan setiap ruangan itu memang unik banget dibuat seperti ada akar-akar pohon, dan di desain itu berbentuk seperti tangga-tangga kayu yang sebenarnya itu adalah batu, tapi di desainnya berbentuk kayu seperti kita masuk ke dalam rumah yang dililit akar pohon. Pokoknya seru. Jadi kalau lagi ke Dalat Vietnam, pastikan kamu masukkan Crazy House di dalam daftar tempat yang wajib kamu kunjungi. Di sini agak kurang ya, ada tanda-tanda panah petunjuk arah. Saya jadi sempat bingung, saya harus masuk ruangan yang mana lebih dulu, dan kalau mau turun, mau ke pintu keluar, harus melalui jalan yang mana dulu. Hah, balik-balik ke sini, oh my god.